artinya sholat? Sholat merupakan kewajiban bagi agama Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rasul amri Islam wa mu'u sholat." Nah, artinya bahwa perkara adalah Islam, yang adalah sholat. Hal ini dapat diibaratkan seperti sebuah rumah jika tidak mempunyai tiang maupun tembok, sebagai pendasarnya pasti roboh dan tidak dapat berdiri. Betapa penting mengingat betapa pentingnya sholat. Maka orang-orang sakit yang sedang sakit pun diwajibkan sholat. Apabila yang tidak mampu berdiri, bisa sampai sembari duduk dan atau tiduran sesuai yang dengan telah diatur ketentuan yang telah diatur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Kalau manusia mengetahui bahwa pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya. Walaupun harus merangkak, hal ini menjadi buktinya besarnya pahala dari mengerjakan sholat. Sholat tidak hanya menjadi bukti, menjadi suatu kewajiban saja melainkan juga sebagai bukti orang keimanan seseorang kepada Allah. Di dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5, Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladziina hum 'an shalaatihim saahun." Yang artinya, maka mungkin ini saja yang saya sampaikan, kurang lebih dan lebih.